Pradikta Wicaksono alias Dikta dipasangkan dengan artis cantik Prilly Latuconsina dalam series berjudul Cinta Dua Masa. Menariknya, meski baru beberapa episode ditayangkan, para penonton tampaknya sudah terbawa perasaan alias baper dan berharap keduanya benar-benar berpacaran di kehidupan nyata. Hal yang semakin membuat para penggemar bersemangat ketika Prilly sendiri mengakui bahwa Dikta adalah tipe pria idamannya. Prilly bahkan berani mengungkapkan hal tersebut secara langsung di hadapan Dikta saat berbincang-bincang di akun YouTube Opera Entertainment. "Iya, bener-bener, Dikta masuk tipe pasangan idaman," kata Prilly membenarkan sebuah isi artikel dikutip pada Jumat 21 Juli 2023. Namun, Dikta justru menyanggah pernyataan Prilly dan menyebut gadis berusia 26 tahun itu berbohong. Dikta bahkan menyatakan bahwa Prilly sebenarnya menginginkan tipe pria yang lebih kelas atas atau high class, bukan seperti dirinya. "Kamu berbohong," timpal Dikta. "Bohong, Prilly tuh tipenya beda, dia tuh high class banget. Ketemu comberan kayak aku, ya gak bisa," jelas Dikta. Mendengar tanggapan Dikta, Prilly tidak terima dan menyatakan bahwa Dikta adalah tipe pria idamannya karena memiliki selera humor yang bagus. "Apaan sih mas?" "Iya, karena mas Dikta lucu, selalu bisa bikin aku ketawa. Jadi aku selalu bisa tertawa lebih banyak sama mas Dikta," beber Prilly. Saat ditanya sebaliknya, apakah Prilly masuk dalam tipe wanita idaman Dikta, pria 37 tahun itu membenarkan hal itu. Sayangnya, ia mengetahui bahwa dirinya dan Prilly tak mungkin berpacaran. Bukan karena Prilly memiliki sikap cengeng, akan tetapi lantaran keduanya terlalu banyak bercanda. "Enggak mungkin, karena aku tukang nangis," kata Prilly. "Bukan-bukan, enggak mungkin karena dia tinggi standarnya. Kayaknya kalau kita pasangan pun gak akan ada seriusnya. Main-main aja, terlalu banyak bercanda," ungkap Dikta.